Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan bantuan 153 unit sepeda motor trail untuk prajurit Babinsa TNI AD di wilayah Kodim 0811 Tuban, Jawa Timur pada Minggu 26 November 2023. Selain menyerahkan 153 unit sepeda motor trail, Prabowo juga memberikan 5 unit lainnya untuk anggota Babin Kamtibnas Polsek Widang. Adapun bantuan kendaraan operasional tersebut diberikan agar TNI Polri dapat melaksanakan tugasnya lebih baik. Untuk itu, para prajurit harus mampu merawat untuk pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, Prabowo juga menekankan kepada Babinsa TNI AD dan Babin Kamtibnas Polri bahwa kerjasama dan sinergitas adalah hal terpenting untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah. Prabowo mengatakan TNI adalah tentara rakyat, milik rakyat, anak kandung rakyat, dan harus selalu menjaga kepentingan rakyat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.